Akibat tanggul sungai jebol, sekitar 400 rumah di Desa Sialang Taji, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara terendam banjir. Tanggul sungai jebol akibat meluapnya sungai Kualuh imbas curah hujan yang tinggi. Akibat banjir, aktivitas warga pun lumpuh. Satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan warga untuk beraktivitas hanyalah perahu. Sebagian warga juga telah mengungsi ke rumah kerabat mereka. Ini karena pertemuan sungai pun ada di sini. Dari sungai Titirambe, jumpa dengan sungai sungai Hokli. Jadi dia meluap, menyebabkan genangan seperti ini ke perumahan ini. Selain merendam permukiman, banjir akibat tanggul jebol ini juga membuat 4 dusun terisolir. Sebab selain menjadi penahan air sungai, tanggul juga menjadi akses jalan menuju ibu kota kabupaten. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.